Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angler, ketemu lagi di YouTube channel saya, Dayung Fishing. Hari ini kita bahas ini ya, dari brand Kudu. Dia tipenya sendiri Kano 6000, dan dia sudah power handle gitu ya. Dan ini sendiri dia dihargai dengan di bawah harga 400.000 ya. Salah satu reel di bawah 400.000. Untuk spesifikasinya sendiri dia ada ini, ada di sini. Ini nanti saya sematkan juga di deskripsinya biar bisa lihat ya. Ini dia spesifikasi reelnya dari brand Kudu. Ini dia. Dan di sini ada juga spesifikasinya. Untuk modalnya sendiri dia 6000. Untuk rasio gearnya dia ini ada. Oke, kita lihat dulu reelnya, penampilan reelnya seperti apa. Ini dia penampilan reelnya. Dan dia bentuk handle-nya seperti ini. Dia belum one piece ya, masih lupa ada sambungannya sini. Dan untuk pegangannya sendiri seperti ini. Kita pasang dulu. Ini dia penampilan reelnya dari Kudu Kano. Sini ada tulisannya berlogo dari Kudunya sendiri, dan tulisan Kudu. Dan di sebelahnya ada tulisan untuk ball bearingnya dia, 12 plus 1 ball bearing. Dan di sini di spoolnya ada tulisan juga untuk spesifikasi lainnya ya, untuk benangnya atau mono ada di sini. Mungkin yang agak kurang jelas ya, nah silau ada di sini. Dan dia ada ini juga ya, cadangan, ada cadangan tutup spool, mungkin hilang atau rusak. Ini ada cadangannya. Ini dia. Ini ya. Dia sama dengan, hampir sama dengan bawaannya. Dia cuma ada kayak lubang-lubang ini. Lubang-lubang, ada tiga lubang ini di atas sini. Dan di bawaannya sendiri, bawaan reelnya sendiri dia polos, nggak ada. Dan di sini ada tulisan juga. Sini dia ada tulisan juga. Tulisannya dia design in Japan. Design di Jepang, maksudnya desainnya dari Jepang. Ini. Ini reelnya. Untuk desain spoolnya sendiri dia ada lubang-lubang seperti ini, dan diwarnai warna gold ya, warna emas. Sama di spoolnya juga sini untuk penempungan benang diwarnai warna emas. Ini dia. Oke, sekian dari pembahasan reel ini, karena nggak ada begitu banyak yang bisa dibahas karena spesifikasinya sudah jelas juga ya, ada di sini spesifikasinya. Dan untuk harganya tadi saya sudah bilang, ini reel ini dihargai dengan di bawah
400.000. Jadi kalau ada yang minat bisa juga, karena barangnya untuk tipe 6.000 tinggal satu ini, tinggal satu ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di share ya sama teman-temannya. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu referensi untuk pembelian reel di bawah 400.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.